Datuk Seri Ahmad Zahid didakwa atas satu tuduhan tambahan pecah amanah wang RM10 juta. Butera lanjut dalam Nasional 8 edisi 14 Disember. Saya Syahril Sarapudin. Dan saya Hazel Desmond. Juga ancaman bom palsu di Hospital Tampin. Polis jejaki pemanggil. Sebelum itu, kita lihat tajuk-tajuk utama. Enam lagi anggota Parlimen UMNO tinggalkan parti. Isa Samad didakwa pecah amanah terima rasuah lebih RM3 juta. Tiada arahan larang penceramah agama keluar TV, radio. Pecah amanah dan terima rasuah lebih RM3 juta. Pertuduhan itu dihadapi bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi tadi. Ia berkaitan kelulusan pembelian sebuah hotel di Kuching, Sarawak oleh syarikat Felda Investment Corporation, FIC Sdn Bhd. Tan Sri Isa bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Beliau dibenar diikat jami RM800,000 dengan seorang penjamin. Hakim Azura Alwi turut memerintahkan Tan Sri Muhammad Isa, 69 tahun, membayar jaminan itu hari ini tanpa ansuran. Bagi pertuduhan pertama, beliau didakwa melakukan pecah amanah ke atas dana Felda Investment Corporation Sdn Bhd dengan meluluskan cadangan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak dengan harga RM160 juta tanpa kelulusan anggota Lembaga Pengarah Felda. Bagi pertuduhan kedua hingga ke 10, beliau didakwa menerima suapan berjumlah RM3,90,000 daripada Ikhwan Zaidil, iaitu anggota Lembaga Pengarah Syarikat Gegasan Abadi Property Sdn Bhd melalui Muhammad Zahid Mat Arif sebagai upah bagi membantu meluluskan pembelian hotel berkenaan. Sebutan semula kes 25 Januari ini. Sementara itu, setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Zahid Mat Arif yang dikaitkan dengan pertuduhan rasuah melibatkan Tan Sri Muhammad Isa masih bertugas seperti biasa. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, khidmat Muhammad Zahid masih diteruskan sehingga dibuktikan bersalah. Mula dia tuduhan saja. Betul ke tak betul ke itu kita tak tahulah. Masih berkhidmat. Dia tuduh saja, kita khidmat. Kalau dah found convicted, kita tak tahu. Okay. Perdana Menteri memberi penjelasan itu selepas merasmikan Majlis Ulang Tahun ke-20 Museum Kesenian Islam Malaysia di Ibu Negara. Beliau telah ditangkap SPRM pada Ogos lalu berhubung urusan pembelian hotel itu dan telah direman selama 8 hari. Baik, ini pula jumlah pertuduhan yang dihadapi Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kesemuanya 46, iaitu 11 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram. Siang tadi, bekas timbalan Perdana Menteri itu didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas satu pertuduhan tambahan, iaitu pecah amanah wang berjumlah RM10 juta milik Yayasan Akal Budi 3 tahun lalu. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Pertuduhan itu adalah yang ke-19 membabitkan Yayasan Akal Budi. Beliau didakwa telah melakukan pecah amanah wang itu dengan memberi pinjaman kepada Armada Holding Sdn Bhd. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Terdahulu, beliau pihak pendakwaan telah meminda 10 pertuduhan pecah amanah yang dihadapi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dengan memperincikan butiran setiap pertuduhan dan memasukkan tujuan wang pecah amanah itu digunakan. Beliau mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan itu. Sebutan semula kes 20 Februari depan. Enam lagi anggota Parlimen dari UMNO keluar parti hari ini, termasuk bekas Menteri Kabinet Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ketua Penerangan UMNO Datuk Samsul Anwar Nasarah menerusi aplikasi WhatsApp berkata surat yang tular memaklumkan nama enam anggota Parlimen yang berhasrat keluar daripada parti itu adalah benar.
Selain Datuk Seri Hamzah, lima lagi ialah anggota Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid, anggota Parlimen Mersing, Datuk Dr. Latif Ahmad, anggota Parlimen Tasik Gelugo, Datuk Syabudin Yahya, anggota Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih dan anggota Parlimen Tanah Merah, Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz. Datuk Rasul sudah menyatakan hasrat untuk menyertai Bersatu. Pemimpin UMNO yang keluar parti dan berhasrat untuk menyertai Bersatu harus menjadi neutral dan menunjuk sokongan kepada kerajaan sebelum diterima masuk. Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan penilaian secara individu akan dilakukan terlebih dahulu. Ada orang UMNO yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Yang jahat kita tak terima. Yang baik kita terima lah. Saya sendiri ahli UMNO. Dia orang terima saya. Yang terima saya ahli UMNO, bukan pasal ahli, pasal apa yang kita buat. If you do something wrong, of course you will be rejected. Difahamkan parti DAP dan PKR seolah-olah tidak merestui penyertaan bekas pemimpin UMNO dalam Bersatu. Katanya suka atau tidak itu adalah pendapat peribadi dan tidak mencerminkan suara parti. I am a former UMNO member. I form the party. But that was otherwise they wouldn't allow me to form the party. Uh-huh. And they want to jump in. And UMNO, ex-UMNO men, they are also ex-UMNO. Yeah. But of course they must be free from all crimes. Beliau bercakap demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Majlis Ulang Tahun ke-20 Museum Kesenian Islam Malaysia di Ibu Negara. Dalam pada itu, sebelum ini tular gambar Tun Mahathir bersama beberapa ahli majlis tertinggi UMNO yang dikatakan melakukan perbincangan bagi pembubaran parti itu. Sebaliknya, mereka hanyalah meminta nasihat tentang hasrat untuk keluar UMNO. Bagi Presiden Amanah Muhammad Sabu pula, partinya sedia membuka pintu kepada mana-mana bekas pemimpin dan anggota UMNO sekiranya mereka berminat menyertai parti itu. Bagaimanapun, pihaknya akan mengadakan perbincangan dan meneliti terlebih dahulu sebelum menerima penyertaan bekas pemimpin serta anggota parti pembangkang itu. Beliau yang ditemui pemberita pada Konvensyen Nasional Amanah 2018 berkata perkara itu akan dibincangkan dalam konvensyen penuh jika terdapat usul yang dibangkitkan oleh anggota perwakilan. Jabatan Perdana Menteri JPM tidak pernah mengeluarkan arahan menyekat atau melarang beberapa penceramah agama untuk keluar di televisyen dan radio seperti yang tular dalam media sosial. Menteri berkenaan, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusuf Rawa bagaimanapun menasihatkan agar penceramah agama untuk mengikut tiga teras yang diperjuangkan Kerajaan Pakatan Harapan sekiranya ingin ke udara. Kita nasihatkan agar penceramah-penceramah pengkuliah-pengkuliah yang nak muncul di TV ataupun di dalam program-program kita mestilah memahami tiga teras yang kita perjuangkan, iaitu rahmatan lil alamin, maqasid syariah dan model Malaysia. Maknanya dalam apa juga yang mereka sampaikan, selagi tidak bercanggah dengan tiga perkara ini, maka kita alu-alukan. Kita bukan nak sekat orang hanya kerana kita tak suka dia, tapi lebih pada kita melihat konten. Beliau ditemui pemberita pada Konvensyen Nasional 2018 Parti Amanah Negara di Ipoh. Datuk Seri Dr. Mujahid turut menegaskan agar perkara itu tidak ditularkan tanpa asas semata-mata untuk menimbulkan keraguan dan provokasi terhadap kerajaan. Bantuan Sara Hidup BSH musim tengkujuh kepada pekebun kecil akan disalur dalam masa terdekat. Itu jaminan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub. Bantuan itu akan turut diberikan kepada petani, nelayan, penori getah termasuk peneroka felda. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan Kabinet dua hari lalu selepas menerima beberapa laporan akar umbi mengenai kesusahan penori getah, peneroka, petani dan nelayan menghadapi musim tengkujuh sekarang. Sama ada kita membuat pinjaman ataupun kita mengutamakan peruntukan-peruntukan yang boleh kita dahulukan dalam tempoh terdekat. Ini langkah kerajaan untuk kita menangani beberapa isu yang melibatkan kesusahan rakyat mutakhir ini.
Baik, ini pula perkembangan banjir. Keadaan di Pahang dan Terengganu semakin bertambah baik berikutan cuaca cerah pada hari ini. Di Terengganu, jumlah penduduk yang dipindahkan kini tinggal 171 orang daripada 39 keluarga berbanding 230 orang tengah hari tadi. Hanya tinggal 4 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Kemaman berbanding 10 pagi tadi, iaitu PPS Balai Raya Kampung Padang Kemunting, Surau Kampung Baru Felda Neram 1, Dewan Orang Ramai Telada, SK Ibol, Masjid Kampung Batu 16, Tebak dan Dewan Orang Ramai Batu 14. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kemaman, Johan Ibrahim berkata, jambatan Teladas yang menghubungkan Kampung Teladas dengan Pekan Air Putih masih ditelenggami air sedalam hampir 1 meter dan ditutup kepada semua kenderaan sejak semalam. Jalan cukai ke Air Putih iaitu di kilometer 28 berhampiran Simpang Felda Seberang Tayur turut ditutup. Baik, di Pahang, banjir yang dilaporkan berlaku melibatkan beberapa kawasan di Kuantan mencatatkan penurunan jumlah penduduk terjejas berikutan keadaan cuaca yang semakin baik. Seramai 421 penduduk ditempatkan di 7 buah pusat pemindahan sementara PPS berbanding 435 orang pagi tadi. Dan ini pula di Sarawak, 3 buah sekolah rendah di daerah Kanawit dinaiki ais dalam 0.9 meter hingga 1.5 meter berikutan air pasang besar dan hujan lebat sejak semalam. Sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan Nanga Balingyau, SK Sungai Tuah dan SK Ulu Bawan. Pemangku Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Wan Kamarudin Wan Ahmad berkata, setakat ini tiada operasi pemindahan dijalankan. Di Sibu pula, beberapa kawasan dinaiki air selepas hujan lebat pagi tadi. Antaranya Kampung Jeriah, Jalan Salim Setabau, Seduan Jaya dan Kampung Hijrah. Baik, dan untuk perkembangan cuaca semasa dan esok, kita akan bersama Pegawai Meteorologi Malaysia, Nur Farha Abdul Halim untuk perkembangannya. Silakan Nur Farha. Terima kasih Syari dan Hazel di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Saya Farah Ali bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan berikut merupakan amaran waspada, iaitu hujan lebat yang dijangka berlaku bagi kawasan-kawasan di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia khususnya, iaitu di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang melibatkan daerah Pekan, Kuantan, Rompin, Jerantut dan juga Maran. Dan amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 17 Disember 2018. Keadaan angin kencang di pantai timur semenanjung Malaysia ini boleh mengakibatkan hujan lebat yang berterusan berlaku untuk tempoh 6 jam berturut-turut. Dan ini menyebabkan penduduk setempat harus bersiap siaga bagi sebarang kemungkinan banjir yang bakal berlaku sepanjang tempoh tersebut. Dan seterusnya, amaran waspada bagi kawasan di negeri Johor terutamanya melibatkan daerah Mersing dan juga Kota Tinggi masih lagi dikekalkan amaran waspada dan bakal ditamatkan menjelang lewat malam nanti. Dan seterusnya kita perhatikan paparan carta angin semasa yang dapat diperhatikan pada ketika ini. Rantau negara kita masih lagi menerima tiupan angin kencang dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pantai timur yang mana dengan kelajuan sehingga 40 ke 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran terperingkat kategori kedua bagi kawasan perairan selatan Samui dan juga utara Kondor yang mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter bersama kelajuan angin yang mencapai melebihi 60 km sejam. Manakala amaran kategori kedua bagi amaran kategori pertama bagi kawasan perairan yang dilorotkan dengan warna kuning ini masih lagi dikekalkan yang mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter bersama kelajuan angin yang mencapai 40 hingga 50 km sejam. Kedua amaran ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Dan oleh itu, orang ramai di luar sana diminta agar lebih berhati-hati di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya, kita perhatikan paparan imej satelit untuk melihat keadaan cuaca semasa pada malam ini. Yang mana dapat diperhatikan untuk malam ini, kawasan di pantai barat semenanjung Malaysia lebih mengalami litupan awan yang lebih konsisten dan dapat diperhatikan
kelompok awan aktif yang berwarna merah bertumpu di Selat Melaka Utara dan juga Selatan, yang mana keadaan ini membawa kepada kelembapan yang tinggi dan menyebabkan hujan lebat yang berterusan berlaku sejak dari petang tadi sehingga ke awal malam ini. Dan bagi kawasan pantai timur pula, keadaan cuaca pada malam ini dijangkakan mula surut dan diramalkan akan berlaku hujan pada keesokan pagi. Dan seterusnya kita perhatikan paparan imej gambar radar untuk tinjauan semasa dengan lebih terperinci. Hujan dan ribut petir masih lagi berlaku di sekitar selatan negeri Pahang, negeri Johor dan juga pedalaman negeri Sembilan serta negeri Melaka. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala negeri-negeri lain berada dalam keadaan yang cerah setakat ini kecuali hujan di satu dua tempat melibatkan utara semenanjung Malaysia. Dan bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca di kedua-dua buah negeri berada dalam keadaan yang cerah kecuali hujan lebat yang masih lagi berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Kuching dan bahagian barat negeri Sarawak. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri. Polis sedang menjejaki individu yang membuat panggilan ancaman bom yang diterima bahagian kecemasan Hospital Tampin pada 5.50 pagi tadi. Mengesahkan panggilan itu adalah palsu. Ketua Polis Daerah Tampin, Superintenden Ramli Kasa berkata polis akan mengambil tindakan tegas kerana ia melibatkan ketenteraman awam. Anggota polis dengan kerjasama pihak hospital telah membuat penelitian awal di beberapa tempat tumpuan setelah tiba di lokasi pada 8.40 minit pagi. Nah, hasil penelitian awal tu kami buat kesimpulan tiada objek-objek yang disyaki seperti mana yang disebut oleh pemanggil lah. Dia kata syaki ada bom kan. Ha. Termasuk pemeriksaan tong sampah, tempat curau dan tandas. Ha. Setakat anggota peringkat awalnya, penilaian awal tu tiada apa-apa objek yang disyaki. Begitu juga kawasan luaran, kawasan persekitaran daripada pintu pagar dan di belakang. Ha. Sepasukan unit pemusnah bom, ibu pejabat polis kontijen negeri Sembilan dan unit anjing pengesan K9 dihantar memeriksa semua kawasan hospital. Operasi hospital berjalan seperti biasa selepas ia disahkan selamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah. Baik, ini pula terima padah gara-gara pukul isteri guna kerusi plastik. Pekerja kilang Muhammad Faiz Idris, 31 tahun, dijatuhi hukuman penjara setahun oleh Mahkamah Session Air Keroh selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dilakukannya Mei lalu. Tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Siti Maria Muhammad Noor, 30 tahun, menggunakan kerusi plastik di kepala, tangan dan kaki mangsa. Dalam kejadian di sebuah rumah di Taman Sejati Melimau Jasin 12 Mei lalu, tertuduh dikatakan memarahi anaknya kerana memanjat kerusi. Namun mangsa masuk campur untuk melindungi kanak-kanak tersebut. Berang dengan tindakan wanita itu, tertuduh kemudian mengambil kerusi plastik berkenaan dan memukul mangsa. Hukuman penjara setahun bermula hari ini.
Baik, ini juga kes pukul isteri. Di Melaka, seorang anggota tentera yang dihadapkan ke Mahkamah Majlisri AIKRO mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Muhammad Jamri Nowawi, 36 tahun, didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap isterinya, Siti Nurfaizah Muhammad Yusof, 35 tahun, dengan menumbuk muka, leher dan kepala di sebuah rumah di Taman Sari, Sungai Udang, 21 September lalu. Sabit kesalahan boleh dipenjara 2 tahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya. Tertuduh yang tidak diwakili peguam dibenar diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 21 Januari ini. Baik, ini juga perkembangan di Melaka. Seorang pekerja kilang direman 3 hari bagi membantu siasatan berhubung penemuan janin bayi di dalam lubang tandas wanita di sebuah kilang di Batu Berendam Selasa lalu. Suspek direman sehingga Ahad bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran. Sabit kesalahan boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Wanita itu ditahan kira-kira pukul 5 petang ketika mendapatkan rawatan di Ward Bersalin Hospital Melaka Rabu lalu. Selasa lalu, seorang pekerja penyelenggara terkejut selepas menemui janin dipercayai bayi lelaki baru berusia 6 bulan terlekat di dalam lubang tandas wanita di kilang berkenaan. Bayi cukup sifat seberat 450 gram itu ditemui ketika lelaki terbabit melakukan kerja-kerja membaiki tandas yang tersumbat di tingkat 1 kira-kira jam 10.30 pagi. Bekas Menteri Penerangan Tan Sri Zainuddin Maidin meninggal dunia di Hospital Serdang hari ini akibat paru-paru berakhir. 13 November lalu, Alairham yang berusia 79 tahun dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Putrajaya selepas dilaporkan menghidap penyakit tersebut. Alairham Tan Sri Zainuddin yang juga bekas ketua pengarang Utusan Melayu meninggalkan seorang isteri, Puan Sri Zaitun Zainal Abidin dan 4 orang anak. Alairham dilahirkan di kampung di Kota Kuala Muda, Kedah dan memulakan kerjaya sebagai pemberita sambilan Utusan Melayu Alustar pada 1951 sebelum dilantik sebagai pemberita tetap 10 tahun kemudian. Beliau pernah bertugas sebagai wakil Utusan Melayu di London. Pada 1998, Tan Sri Zainuddin dilantik sebagai ahli Dewan Negara sebelum dinamakan Setiausaha Parlimen Kementerian Penerangan pada 17 Januari 2001 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara untuk penggal kedua pada Februari 2001 dan dilantik Timbalan Menteri Penerangan pada 21 November 2002. Dalam pilihan raya umum 2004, Alairham memenangi kerusi Parlimen Merbuk. Rombakan Kabinet pada Februari 2006 membolehkan Alairham yang dilantik menjadi Menteri Penuh di Kementerian Penerangan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dianugerahi ijazah kedoktoran kehormat dalam seni bagi bidang kepimpinan sosial, keusahawanan dan politik daripada Rangsit University Thailand semasa lawatan beliau selama 2 hari ke negara itu mulai esok. Wisma Putra dalam kenyataannya hari ini berkata ijazah itu akan disampaikan oleh Presiden Rangsit University Dr. Altit O'Rairat pada Ahad. Penganugerahan ijazah itu sebagai pengiktirafan kepimpinan Perdana Menteri terutama dalam menjaga kepentingan Malaysia dan negara sedang membangun yang lain yang telah memberi kesan signifikan kepada masyarakat secara meluas. Wisma Putra berkata Perdana Menteri juga akan menyampaikan ucap tama kepada siswa-siswi universiti itu semasa majlis penganugerahan tersebut. Tun Dr. Mahathir melakukan lawatan sulung beliau ke Thailand pada Oktober lepas selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Malaysia dan Thailand menjalinkan hubungan dua hala yang erat selama 61 tahun dengan Thailand menjadi antara 20 negara pertama mewujudkan hubungan diplomatik dengan Malaysia sejak 1957. Thailand adalah rakan perdagangan terbesar yang kelima bagi Malaysia. Pertubuhan Kemanusiaan SyriaCare menggerakkan misi bantuan musim sejuk SyriaCare 7.0 bagi mengagihkan bantuan kepada pelarian Syria termasuk yang berada di sempadan Turki. Misi kemanusiaan itu diketuai pengerusi SyriaCare Siti Sakinah Mio Omar Baki. Bantuan yang diberikan bukan sekadar makanan dan ubat-ubatan malah turut meliputi alat pembelajaran. Laporan lanjut bersama wartawan Nurul Husna Bukhari yang mengikuti misi berkenaan.
Bagi memastikan misi berjalan lancar, Siraker menjalinkan kerjasama dengan rakan pertubuhan bukan kerajaan NGO di Turki, iaitu Turki Diyanet Vakfi TDV. Barang keperluan yang diagihkan untuk pelarian merupakan hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk rakyat Malaysia. Kesemua barangan tersebut tiba di Pelabuhan Mersin, Turki pada 23 November lalu. Bantuan diberi meliputi keperluan pembelajaran bagi lebih 500 kanak-kanak yang mendapatkan pendidikan di Madrasah Ar-Ruwad. Madrasah berkenaan diasaskan oleh Siraker pada 2014 namun diambil alih kerajaan Turki tahun lalu. اليوم نحن بداية نريد أن نشكر الشعب الماليزي المسلم ونشكر طبعا جمعية سيرياكير. نحن نريد أن أتحدث بداية قليلا عندما بدأنا بالمجيء إلى هنا إلى تركيا. بصراحة من أهم الصعوبات التي واجهتنا هي موضوع التعليم. نحن حاولنا أن ننشئ مدرسة من أجل أن نعلم الطلاب السوريين لكن لم نستطع أن ننشئ المدرسة بسبب نقص الدعم المادي ولكن جمعية سيرياكير الماليزية جزاها الله خيرا. Datang daripada Syria, datang bertandang di bumi Turki dan antara masalah utama yang mereka alami adalah untuk memberi pendidikan kepada anak-anak bangsa mereka. Dan kerana peperangan yang berlaku menyebabkan ramai kanak-kanak tidak mendapat pendidikan yang sepatutnya. Jadi mereka telah dengan kerjasama Siriacare pada peringkat awalnya kami sama-sama menggerakkan pendidikan bagi anak-anak Syria yang berada di kawasan ini yang rata-ratanya adalah orang-orang miskin, ada di kalangan mereka anak-anak yatim. Saya kini berada di Madrasah Hadarah yang sekarang telah pun ditukar nama kepada Madrasah Ar-Ruwad dan ini adalah salah satu daripada sekolah yang pernah dibiayai oleh Siraker pada tahun 2014 hingga penghujung 2016 sebelum kerajaan Turki meminta pelajar-pelajar yang berada di sini untuk menyambung pelajaran di sekolah yang disediakan oleh kerajaan Turki sendiri. Walau macam mana pun sekolah ini masih lagi menempatkan pelajar-pelajar dalam lingkungan umur 4 hingga 7 tahun dan menumpukan kepada pelajaran seperti Al-Quran, Bahasa Arab dan juga basic matematik, membaca dan sebagainya. Menerusi misi BMS 7.0, Siraker menyasarkan kutipan sekurang-kurangnya 3 juta bagi memenuhi keperluan pelarian. Bagaimanapun, ia belum mencukupi memandangkan jumlah pelarian Syria yang kini berada di Idlib, Turki mencecah 3.5 juta orang. Nurul Husna Bukhari, Bursa Turki, RTM. Okey, baik, sejajar visi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Perpaduan sebagai peneraju perpaduan dan keharmonian negara, mediasi dilihat pendekatan paling sesuai digunakan sebagai intervensi jika timbul insiden yang tidak diingini berlaku dalam komuniti. Maka, mediator komuniti MK yang diperkenal sejak 2007 terus diperkasa dengan serius dalam melatih pegawai perpaduan dan pengerusi rukun tetangga menjadi pendamai dalam konflik komuniti. Wartawan Zehra Zamri ada butirannya. Sejak tahun 90-an lagi, pegawai perpaduan didedahkan dengan kemahiran mediasi dalam menangani isu pertikaian di kawasan rukun tetangga. Ia ditambah baik apabila Akta Mediasi 2012 yang telah diluluskan bagi menjamin kelancaran prosesnya dan akta ini juga telah memperincikan ciri-ciri mediasi yang diiktiraf. Program ini mempunyai banyak kelebihan kerana perkhidmatannya adalah percuma. Selain itu, kerahsiaan pihak bertelagah dijamin serta pelbagai solusi diberi oleh mediator kepada pihak yang mengadu. Prosesnya amat mudah kerana memang menjadi budaya masyarakat. Kalau nak cari gaduh itu mudah, tapi nak mempertemukan itu agak sukar. Maka dengan adanya mediator komuniti ini, mereka akan memujuk. Memujuk pihak-pihak supaya hadir di dalam satu pusat mediasi dan masing-masing diberi peluang untuk meluahkan. So dengan luahan tersebut memberi peluang kepada pihak lain mendengar dan mengetahui oh inilah antara punca mengapa permusuhan tersebut berlaku dan mediator akan membantu kedua-dua pihak mencari jalan penyelesaian. Antara jenis-jenis kes yang dikendalikan MK termasuk isu kejiranan, kekeluargaan, alam sekitar serta isu melibatkan kontrak dan perjanjian.
Kebanyakan isu-isu yang berlaku ni adalah antara paling utamanya adalah kerana sikap ego komuniti itu sendiri sebenarnya antara kita. Kebanyakannya kita ni tak dapat lari ada rasa egonya. Jadi sebenarnya di sebagai mediator ni apa yang kita buat kita cuba orang kata mengurangkan rasa ego tu di kalangan masyarakat. So bila kita dapat selesaikan itu jadi komuniti akan rasa selesa sebenarnya. Sehingga 2018, perpaduan telah berjaya melatih dan sekaligus mentauliahkan seramai 1,131 orang MK di seluruh negara. Usaha ini adalah melalui pelibatan bersama Universiti Islam Antarabangsa UIA serta Pusat Bantuan Guaman Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bertujuan untuk melahirkan lebih ramai pegawai perpaduan dan pemimpin rukun tetangga sebagai MK yang kompeten dalam menangani sebarang konflik yang berlaku di peringkat komuniti. Orang awam yang memerlukan perkhidmatan mediasi boleh berhubung terus ke pusat mediasi seperti alamat yang tertera. Zera Zamri, RTM. Kerajaan setuju menubuhkan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Malaysia, MTSB, bagi meningkatkan lagi pengendalian isu-isu pengangkutan. MTSB akan berperanan sebagai sebuah badan penyiasat bebas, profesional, lagi komprehensif mengenai kejadian kemalangan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata satu rang undang-undang sedang digubal bagi membolehkan cadangan menubuhkan MTSB direalisasikan. Beberapa akta lain dan peraturan sedia ada yang berkaitan isu-isu pengangkutan akan dipinda selaras dengan penubuhan MTSB. Bagi tujuan itu, Kementerian Pengangkutan akan menstruktur semula tugas agensi di bawah seliaannya supaya tiada pertindihan kuasa. Dan selama ini memang tidak ada satu badan khusus untuk menyiasat apa-apa kemalangan. Biasanya kemalangan itu disiasat oleh pihak polis. Teknikalnya disiasat oleh Myros, tapi kita nak tubuhkan MTSB ini supaya lebih komprehensif dan supaya apa-apa punca kemalangan itu dapat dikenal pasti dengan lebih tepat dan kita cuba untuk mengelakkan sesuatu kemalangan itu berlaku. Anthony Luke berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Universiti Teknologi MARA UiTM dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB di Putrajaya. Firma teknologi tinggi yang merangkumi perisian antara syarikat yang berpotensi menjadi firma pertumbuhan tinggi HGF Malaysia. Ini memandangkan persekitaran yang disediakan di negara ini seperti Cyberjaya yang akan diberi nafas baru sebagai hub teknologi boleh memacu pertumbuhan industri tersebut. Menteri Pembangunan Usahawan Dato' Sri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata pihaknya akan berterusan meneliti bidang pertumbuhan tinggi yang dapat menyumbang kepada keluaran dalam negara kasa KDNK. We are looking at Japan of course, we are looking at China, we are looking at Europe and of course we are looking at the States. I mean when we talk about the future, you're talking about electric vehicle, for example. We are now initiating discussion with the American counterpart to see whether Malaysia can become the hub for battery manufacturing. Beliau ditemui selepas merasmikan laporan Bank Dunia, firma pertumbuhan tinggi, fakta, vision dan polisi pilihan untuk ekonomi baru muncul di ibu negara. HGF di ekonomi baru muncul mencatatkan lebih 50% bagi pekerjaan baharu dan jualan walaupun kurang daripada 20% firma dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Dalam laporan tersebut, HGF dilihat berkemampuan menarik pembuat polisi menggalakkan lebih banyak syarikat berprestasi tinggi dalam meningkatkan ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke segmen sukan dan malam ini kita akan bersama dengan Aisyah Fasli. Aisyah. Baik, Syaril, Hazel. Macam mana sudah bersedia untuk 90 minit kedua di Hanoi nanti? Pasti. Apa perkembangan yang boleh kita dapat sekarang, Aisyah? Apa yang saya tahu, semua pemain telah bersedia untuk bersama dengan rakan-rakan yang lain dalam perlawanan kedua nanti di Hanoi dan kita sama-sama doakan agar kita beroleh kejayaan pada aksi kali ini. Betul. Secara langsungnya esok di TV2 pukul 8 malam. Betul. Baik, Aisyah, teruskan dengan perkembangan lanjut sukan. Terima kasih, Hazel. Harimau
Melaya mampu kejutkan Golden Dragons di Maidin. Lewandowski percaya The Bavarian mampu kejar Dortmund. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada yang mustahil dalam bola sepak dan apa sahaja boleh berlaku sepanjang 90 minit perlawanan. Walaupun situasi semasa dilihat seperti tidak memihak kepada skuad kendalian Tan Cheng Ho, tetapi Harimau Melaya kekal dalam berada situasi bersedia untuk menerkam mangsanya. Peluang dilihat seimbang dan Harimau Melaya tidak perlu gusar seperti kata jurulatih Tan Cheng Ho, enjoy perlawanan akhir ini. Jika Zakuan Adaha dan rakan-rakan mampu bermain tenang seperti mana di separuh akhir, tidak mustahil lebih 40,000 peminat di Stadium Maidin bakal kecewa. Bersama Muhammad Zamri Suharani untuk butirannya. Tetapi kenyataannya, skuad Park Hang-seo hanya perlu seri tanpa jaringan esok di Stadium Maidin untuk menjulang piala AFF edisi ke-12 ini. Dan sudah tentu, jurulatih dari Korea Selatan ini tidak akan berdiam diri. Kelebihan bermain di halaman sendiri serta barisan pemain yang mampu bermain pantas pasti digunakan mengucar-ngacir barisan permain negara. Peraturan gol di tempat lawan sudah tentu akan dipertahankan. Namun semua faktor di atas tidak wajar dijadikan penentu kerana perlawanan akhir adalah pentas berbeza yang sentiasa saja menghasilkan keputusan luar jangka. Buat Harimau Melaya, meskipun peratusan kemenangan berhadapan Vietnam hanya sekitar 27% daripada 9 pertemuan, Harimau Melaya mampu bangkit untuk mengulangi pencapaian tahun 2014 ketika marak ke final dengan agregat 5-4. Senario ini mampu dijelmakan semula dengan kehadiran tonggak pertahanan Muhammad Aidil Zafuan Abdul Razak, Syahmi Safari dan Sazwan Andik serta dilengkapi dengan Syahrul Saad yang akan menyukarkan pergerakan Nguyen Huang Hai, Phan Van Duc dan Ha Duc Xin. Malah skuad Tan Cheng Ho juga boleh memanfaatkan situasi bola mati ketika menjaringkan 2 gol di Stadium Nasional Bukit Jalil yang menunjukkan kelemahan pasukan Vietnam. Kehadiran sekitar 3,000 penyokong di tengah-tengah lebih 40,000 penyokong Golden Dragons di Hanoi diharap mampu menyemarakkan semangat pemain terutamanya daripada Ultras Malaya. Selamat maju jaya buat Harimau Malaya. Kembalilah dengan kejayaan buat kali kedua dari sana. Muhammad Zamri Suharani, RTN. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho mahu jaringan terhasil di Hanoi andai Malaysia mahu menamatkan final timbal balik Piala Suzuki AFF 2018 dengan gelaran juara. Selain memburu gol, Cheng Ho terus menekan aspek kemantapan barisan pertahanan untuk bersedia lebih 100% dan bijak menyerap tekanan serangan balas pantas jentera serangan Golden Dragons. Bayangan kesebelasan utama sudah pun berada di dalam perancangan Cheng Ho dan dijangka kesebelasan Harimau Melaya adalah seperti mana di final pertama di Bukit Jalil Selasa lalu. Selesai kita akan turun dengan barisan pemain yang kurang sama juga dan seperti yang kita tahu intensiti dalam diri itu begitu tinggi dan sekali lagi kita mengharapkan pemain-pemain tenang fokus dan apa kita menyerang dan berhubungan pertahanan kita bersedia dan kita tahu serangan balas cukup tajam dan aman bahaya di tambah Cheng Ho, beliau mahu pemain-pemainnya menikmati aksi final dengan sehabis baik meskipun bermain di tempat lawan. Suasana mungkin sedikit berbeza ketika Malaysia melayan kunjungan Vietnam Selasa lalu, namun Cheng Ho optimis pemain mampu menyerap tekanan ketika bermain di hadapan penyokong lawan. In the group stage, in the more than 60% of the ball possession, I think we still keep the same way. My players also have the same as because of the same way of finding me and definitely if we can keep the way they're playing, I definitely that we answer this time to score against Vietnam.
Tan Cheng Ho ditemui ketika sidang media pra-pelawanan final kedua di antara Vietnam dan Malaysia di Ibu Pejabat Persekutuan Bola Sepak Vietnam VFF Hanoi. Cheng Ho pernah mengecapi kejuaraan Piala AFF Suzuki tahun 2010 ketika menjadi penolong jurulatih kepada Datuk K. Raja Gopal. Terdahulu semalam, pemain pertahanan Syahrul Saad mengharapkan dua lagi tonggak pertahanan Aidil Zafwan dan Muhammad Syazwan Andik akan diturunkan dalam perlawanan kedua timbal balik final Piala Suzuki AFF 2018 di Hanoi. Perkabaran gembira yang diumumkan Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho jelas amat dinanti-nantikan Syahrul Saad yang telah pun bergandingan dengan Aidil dan Syazwan sejak aksi pembukaan lagi. Sekali alhamdulillah, kalau diorang dah betul-betul pulih, saya harap diorang dapat membantu pasukan, kerana kita tahu diorang juga yang memulakan perlawanan dalam group stage dan di separuh akhir. Saya harap diorang dapat cepat bersedia dan semangat untuk kembali final yang kedua ni. Pemain pertahanan Perak ini turut menyumbat gol sekaligus membantu Malaysia menutup aksi final pertama di Bukit Jalil dengan keputusan seri dua sama. Mengulas mengenai keadaan cuaca sejuk, Syahrul tidak mahu terlalu memikirkan soal tersebut kerana matlamat utama adalah melakukan persiapan dan tidak hilang semangat. Cuaca memang agak sejuk tapi saya rasa dia tak terlalu sejuk lah, macam tempat lain. Saya rasa pemain semua pun dah biasa dengan keadaan ini. Saya harap kita ambil peluang di pemain di sini, tak kira lah cuaca bagaimanapun kita tak akan melawan dengan diorang. Cuma saya harap semangat diorang, apa yang kita buat di KL kita teruskan di sini. Beraksi di laman sendiri mungkin satu kelebihan buat skuad Golden Dragons atau Naga Emas, tetapi hakikatnya tekanan pasti lebih kepada mereka. Dan skuad negara perlu mantapkan serangan balas pantas dan kemas untuk mengejutkan Vietnam di Stadium Maidin. Demikian pendapat dua jurulatih berpengalaman, B. Satyanaden dan Ismail Zakaria. Bagi jurulatih Selangor B. Satyanaden, jika Vietnam terlalu memburu gol awal dan hanya mahu menghiburkan penyokong mereka di laman sendiri, nyata ia sebenarnya pecaturan yang kurang tepat kerana mereka perlu lebih berhati-hati dengan barisan depan Harimau Melaya. Saya nampak bila orang ramai tanya mengapa kita tidak menjaringkan gol dengan Thailand di sini, dengan Vietnam kita jaringkan dua gol set pieces kan? Senang. Kalau pihak lawan tu sit back, jaga ataupun park kereta bas depan gol mereka dan harapkan counter attack, untuk striker kita memang susah. Tetapi kalau you bagi ruang pada Sumare, kepada Mayo, Zakwan, wah, itu memang susah. Kalau you bagi ruang, dia mereka boleh skor. Sementara itu, pengendali UiTM FC Ismail Zakaria turut sependapat dengan Satya. Walau menyifatkan peluang skuad negara seimbang, namun dengan strategi yang baik, trofi kejuaraan pasti milik Malaysia. Kita peluang tak ada. Pada 50-50 sebab kita empat lawan. Kalau strategi kena, Selangor Malaysia boleh menang, insyaAllah. Strategi yang kena. Sebab kita nampak Vietnam dah mungkin tak selesa away game yang away goal yang buat dia berjaya itu. Tapi Selangor Malaysia bermain dengan strategi yang betul, saya rasa kita boleh mangkap Vietnam. Sebab Vietnam boleh nampak bila main tempat mereka, mereka beria dan mereka nakkan gol lagi. Tapi kalau Malaysia boleh sabar sikit, juga peluang tu, saya boleh menang insyaAllah. Terdahulu, Satya dan Ismail ditemui pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Universiti Teknologi MARA dan Persatuan Bola Sepak Selangor di UiTM Shah Alam. Setelah terikat dua sama ketika aksi final pertama Selasa lalu, Malaysia akan turun dalam perlawanan timbal balik, perlawanan penentuan kejuaraan Piala AFF Suzuki 2018 di Stadium Maidin Hanoi malam esok. RTM akan menyiarkan siaran secara langsung perlawanan timbal balik itu bermula jam 8 malam di TV2. ...345 penyokong Harimau Melaya kini berada di Hanoi, Vietnam untuk memberi sokongan dan semangat buat pemain negara menghadapi perlawanan akhir di Stadium Maidin.
Seperti yang dijanjikan Air Asia, penerbangan khas disediakan dan peminat hanya perlu membayar RM449. Tawaran harga lebih murah untuk sama-sama menyemarakkan lagi semangat Harimau Melaya melalui kempen Dare to Dream. Pihak Air Asia amat berbesar hati untuk memastikan ngauman Harimau Melaya kekal kedengaran di Stadium Maidin malam esok. Hasrat asal Air Asia adalah untuk menyediakan lebih banyak penerbangan, tetapi malangnya disebabkan waktu puncak, hasrat itu terpaksa dilupakan. 345 peminat dilepaskan, timbalan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Air Asia Perniagaan Penerbangan, Bo Lingam, pada majlis pelepasan khas di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 petang tadi. Baik, dalam kesibukan menjelang perlawanan akhir kedua AFF di Hanoi, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM Dato' Hamidin Mohamad Amin sempat menghadiri mesyuarat Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF ke-17 bagi sesi 2015-2019. Antara agenda utama yang dibincangkan ialah berkenaan hal-hal berkaitan bola sepak ASEAN ketika ini dan Piala Suzuki 2018. Untuk rekod, Dato' Hamidin bersama Harimau Melaya tiba di Hanoi semalam untuk menentang Naga Emas dalam final kedua Piala Suzuki 2018 esok. Pertembungan final akan berlangsung di Stadium Maidin, Hanoi dengan kedua-dua pasukan seri 2-2 dalam aksi final pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa lalu. Turut hadir Setiausaha Agung FM Stuart Michael Ramalingam, dan ucapan pembukaan dibuat oleh pengerusi Majlis AFF Major General Keith Samith. Baik, nampaknya itu sahaja paparan sukan pada malam ini. Jangan lupa saksikan siaran secara langsung bola sepak final Piala AFF 2018 malam esok di TV2 bermula jam 8. Kembali semula bersama Syahril dan juga Hazel. Silakan. Baik, terima kasih Aisyah Basli untuk paparan sukan itu tadi. Dan seterusnya kita akan ke segmen hashtag. Baik, saudara, untuk berjaya kita perlu berusaha tanpa putus asa. Saya setuju, Syahril. Dan untuk paparan segmen hashtag hari ini, kami mulakan dengan berita tular mengenai seorang budak kurang upaya berumur 8 tahun yang sanggup merangkak sejauh 3 km sehari demi untuk hadir ke sekolah. Mungkin sukar nak percaya. Jadi kita saksikan paparan ini. Mukhlis Abdul Khaliq atau lebih dikenali dengan panggilan Abdul tinggal di perkampungan di Sukabumi di Jawa Barat Indonesia. Dia dilahirkan dengan kecacatan fizikal yang memaksanya menggunakan tangan untuk membantunya berjalan. Ketiadaan perkhidmatan bas sekolah di kawasan pedalaman ini tidak mematahkan semangat dan azam anak kecil ini yang setiap hari berjalan dengan ditemani seorang rakan baiknya. Menurut gurunya, Abdul sangat dedikasi dan mempunyai semangat yang kental. Impiannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo akhirnya jadi kenyataan pada Hari Kebangsaan Orang Kurang Upaya 3 Disember yang lalu. Buku bersiri berjudul The Birds of America hasil karya John James Audubon yang diterbitkan pada tahun 1827 hingga 1838 layak diberi pengiktirafan buku sejarah dunia. Kandungannya dipenuhi lukisan warna-warni mengenai 400 spesies burung yang terdapat di Amerika Syarikat yang sangat berharga. Buku ini pernah mencatat lelongan dengan nilai tertinggi sebanyak $9.9 juta pada Jun lalu. Dengan setebal 435 helaian, bagaimanapun buku ini tidak dijual, sebaliknya disimpan dia di The Stark Museum of Art, sebuah muzium seni di Texas. Mendapat gelaran polis tercantik, anggota polis Jerman ini diberi amaran dan kata dua sama ada mahu terus komited dalam tugas atau berhenti dan menjadi model. Andriene Koleza, 34 tahun, kini mempunyai lebih 600,000 pengikut di laman Instagramnya. Dia dikenali kerana memiliki wajah dan tubuh yang cantik. Netizen rata-rata setuju dengan tindakan majikannya demi menjaga imej dan profesinya sebagai seorang anggota keselamatan.
Baik, selepas 20 tahun menyepi, penyanyi Azzy kembali mewarnai dunia seni hiburan tanah air. Pelantun lagu Pelamin Anganku Musnah itu bakal muncul dengan sebuah single yang merupakan kesinambungan lagu popularnya Pelamin Anganku Musnah. Ya, dan nak tahu kisah penyanyi yang kekal cantik ini, terus bersama P Diva. Tahun menyepikan diri, penyanyi yang pernah popular membusi lagu Pelamin Anganku Musnah, Azzy kini kembali ke pesada seni suara. Azzy atau nama sebenarnya Rozia Mustafa membuat kemunculan semula bukan untuk mengejar populariti, sebaliknya bagi mengubat kerinduan peminat. Azzy bakal muncul dengan sebuah single terbaru ciptaan Rosli Ahmad dan Eddy Sulaiman yang merupakan kesinambungan lagu popularnya Pelamin Anganku Musnah. Lagu berjudul Anganku Terhenti Di Sini itu akan dimuatkan dalam sebuah album kompilasi lima artis suara 90-an yang menggabungkan bersama empat lagi artis iaitu Mac Rohayu, Nori Tamam, Adila Idris dan Haslinda. Alhamdulillah, Azzy rasa bersyukur sebab untuk album single terbaru daripada Azzy yang dimuatkan dalam lima orang artis, lima suara 90-an. Alhamdulillah, hari ini impian dah jadi kenyataan. Syukur, Alhamdulillah. Dan lagu terbaru single daripada Azzy ini adalah kesinambungan lagu daripada Pelamin Anganku Musnah. Angan tak hilang lagi. Angan tu ada lagi? Ada lagi, tapi kali ini stop. Berhenti. Terhenti kat sini. Saya pada ialah first kali ialah orang kata nak awarekan kepada semua yang di mana kadang-kadang kita tak tahu apa yang terjadi dekat luar sana. Macam kita seronok kat sini, kita tak kisah langsung pasal orang yang tengah susah. And then bukan nak cakap saya ni baik ke apa, just benda ni kita just nak share untuk kebaikan untuk semua orang, untuk diri sendiri. Dan yang paling best, kita just pergi just sendiri, pergi sendiri untuk melihat sendiri warga-warga Syria yang kata menumpang di Istanbul, di Turki. Dan yang paling best, peminat saya pun ada juga yang sertai. Dan untuk misi kali kedua ni adalah program yang sama macam lepas, cuma dia lebihkan sikit orang kata jadual yang ada daripada yang lepas lah. Hati. Gosip terbaru. Tak naklah kak, tak baik gosip-gosip ni, tak elok. Jangan eh? Tak ada gosip seorang artis ni bercinta dengan suami orang. Ui, cerita tu tengah panas sekarang ni. Rugi kalau akak tak tularkan, biar semua orang tahu ni akan nak kongsi dengan semua orang. Haa, lah apa kan? Betul ke Jang, kau ni kongsi-kongsi, jangan, bahaya. Tapi cerita ni betul. Ingat, jika anda tidak pasti, jangan kongsi. Fikir dahulu sebelum anda lakukannya. Mesej ini dibawa khas oleh berita RTM. Okey, baik. Dan sudah 8 edisi 14 Disember berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Nasional 8 terus membawa Malaysia ke depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.